Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bisnis model kanvas Resbol Nusantara kami. BMC adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. BMC merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Berikut ini merupakan elemen dari bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, key partners. Yang keenam, key activities. Ketujuh, key research. Kelapan, revenue stream. Dan yang terakhir, cross structure. Yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Jadi segmen pelanggan di produk kami ini ada bisa dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa, remaja maupun orang tua. Jadi bisa dikatakan produk kami ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai yang ada di bisnis kami ini, yang pertama ada pembeli bisa melakukan pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi online, yaitu bisa melalui GrabFood maupun GoFood. Dan selanjutnya harga kaki 5 dan rasanya bintang 5. Jadi untuk harga yang kami tawarkan itu relatif murah, namun secara rasa dan kualitas itu insya Allah terjamin. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan layanan yang memuaskan, cepat dan ramah. Dan yang terakhir adalah memiliki berbagai varian rasa serta topping yang bisa di-request oleh pelanggan. Jadi topping di atas nasi box kita itu terdapat berbagai varian rasa. Di antaranya ada rasa pedas, rasa asin, dan macam-macam. Yang ketiga, ada channel atau saluran. Channel adalah cara kita menjangkau customer. Yang pertama, ada e-commerce. Kita memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk Resbol kita. Yang kedua, mengikuti pameran kuliner. Kita juga mengikuti pameran kuliner untuk menawarkan produk Resbol kita kepada semua masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan brosur. Kita juga menggunakan media ini untuk mempromosikan Resbol kita. Yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Yang pertama, penjualan secara online. Dalam melakukan penjualan secara online ini, kita menerima saran dan kritik dari para pelanggan kami. Yang kedua, penjualan secara offline. Kami juga membuka store di setiap event ataupun bazar kuliner. Selain itu, kami juga memberikan diskon pada saat hari besar ataupun hari-hari tertentu dan memberikan giveaway kepada para pelanggan kami. 5. Revenue stream. Revenue stream adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition yang kita tawarkan. Yang pertama, modal pribadi. Yang kedua, keuntungan dari penjualan Resbol kita. Ada kategori aset sale, yaitu keuntungan dari penjualan Resbol. Sebagian peroleh pendapatan kami itu berasal dari keuntungan penjualan Resbol kami. Yang ketiga, keuntungan dari pengadaan event. Selain memperoleh pendapatan dari penjualan Resbol pada store kami, kami juga mendapatkan keuntungan dari pengadaan event yang kami ikuti. Key research atau sumber daya utama Resbol Nusantara yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua tempat usaha, dan yang terakhir adalah alat dan bahan pengolahan makanan. Key activities atau aktivitas utama yang dimiliki oleh
Ricebook Nusantara yaitu yang pertama mempertahankan produksi makanan Ricebook, yang kedua yaitu melakukan promosi makanan, yang ketiga yaitu melakukan penjualan makanan, dan yang terakhir adalah mempertahankan rasa agar lebih baik daripada kompetitor. Key partner atau mitra utama. Mitra utama yang dimiliki oleh Ricebook Nusantara yaitu pemasok bahan baku, pemasok kemasan, bermitra online, serta pemilik tempat usaha. Yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu merupakan rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan sebuah key activities dan untuk menghasilkan sebuah value proposition. Maksud biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan ini, yang pertama ada biaya untuk penyediaan alat dan bahan pengolah makanan, yang kedua ada penyediaan bahan baku produksi, yang ketiga ada biaya marketing, yang keempat ada gaji karyawan, dan yang terakhir ada biaya untuk pengemasan. Nah, ada lagi biaya-biaya lainnya di luar dari BMC kami, yaitu ada biaya sewa tempat, biaya air dan listrik, biaya operasional, dan yang terakhir ada biaya untuk pengadaan event. Di sini dapat dilihat BMC atau bisnis model canvas rice ball milik kami. Sekian penjelasan BMC dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.